Cara pasang flame gun atau gas torch. Gas portable yang saya gunakan yaitu gas ori, bukan gas rifle dengan merek Haikou. Pertama kita buka dulu tutup gas portablenya. Kita pasang gas portable dengan flame gunnya seperti ini. Pentolan yang ada di flame gun ketemu sama coakan yang ada di gas portable. Dan kita tekan, kita putar ke arah kanan. Putar bagian belakang flame gun ke arah kiri. Sampai terdengar suara gas. Dan kita nyalakan. Untuk mengatur besar kecilnya api, bisa kalian putar bagian belakang dari flame gunnya. Untuk mematikannya, kita putar full ke kanan. Oke, sip.